Pak, siapa Pak? Namanya Pak? Saya Pak Gunawan. Ketua PPS ya? Enggak, anggota ya? Anggota PPS. Pak, bisa dijelasin untuk Pantarlih hari ini seperti apa Pak? Hari ini COVID sekitar 15 KK. Nah, 15 KK. Ya. Ini kan salah satunya kan rumah ini ya Pak? Iya. Rumah yang belum dialiri listrik sendiri ya? Oh iya. Masih. Ini seperti apa Pak? Ini ya sekitar 10 rumah belum ada listrik, hanya bisa menyalur Pak. Dari pihak PLN katanya nggak bisa gitu. Ini berarti 15 KK, 15 KK ada apa namanya yang keluar atau seperti apa? Atau total di rumah semua Pak? Total di rumah semua Pak. Pak, di Jatisari ini kendala apa yang dirasakan oleh Pantarlihnya itu? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala. Hujan dan sebagainya ini? Hujan, ya emang sudah hujan lah ya. Nah itu caranya gimana Pantarlihnya untuk antisipasi hujan itu seperti apa? Biasanya malam juga tetap coklat. Iya, ngambil kendangnya aja. Oh, gitu. Pagi kadang kita kalau sempat coklat. Rata-rata yang dicoklat ini petani. Jadi biasanya jam-jamnya jam berapa? Kalau coklat. Siang ya. Oh, jam 12. Sampai sore. Sampai maghrib malam. Kalau malam sampai jam berapa biasanya? Jam 8. Ketua, dengan Pak Ketua, namanya siapa Pak? Pak Ahmad Mundir. Nah ini bisa dijelaskan bagaimana pengawasan yang dilakukan di Jatisari ini seperti apa? Jadi kita berusaha menyisir daerah yang jauh dari kecamatan. Salah satunya adalah Jatisari ini adalah desa yang berada di tengah-tengah hutan. Jadi kita mencoba menyisir karena bagian dari tugas kita untuk memastikan coklit itu berjalan sesuai prosedur. Jadi kita datang ke sini langsung untuk memastikan itu apakah sesuai prosedur dan betul-betul tertidur, karena desa ini bagian desa terjauh dari kecamatan. Jarak tempuhnya pun memerlukan kekuatan atau memerlukan mental yang gitulah, karena dari jalannya itu ya jalan yang terjal gitu. Kekuatan tersendiri lah. Oke, harapannya sendiri dengan pengawasan yang dilakukan apa? Harapan dengan pengawasan ini salah satunya adalah untuk memastikan hak pilih warga biar betul-betul dijalankan sesuai dengan prosedurnya. Artinya mereka haknya tidak terlewatkan. Jadi kita memastikan pengawasan sampai sejauh itu. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.